Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya akan berbagi informasi kawan yang perlu kita cermati bersama ya. Saya ambil dari salah satu media online yaitu Democracy News dengan judul Skenario penundaan pemilu 2024 akibat putusan MK. Nah, nanti saya bacakan dulu baru kita bahas. Ya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyatakan ada kemungkinan pelaksanaan pemilu 2024 tertunda apabila Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan penggunaan sistem proporsional tertutup alias sistem coblos partai. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menjelaskan, tahapan pemilu 2024 saat ini sudah berjalan menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Jika MK mengabulkan gugatan atas sistem proporsional terbuka dan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, akan muncul ketidakpastian hukum. Sebab lanjut dia, sistem proporsional terbuka merupakan jantung Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka terkoneksi dengan pasal-pasal lainnya dalam belai tersebut. Ketika pasal atau sistem proporsional terbuka dibatalkan, maka yang terjadi adalah Undang-Undang Pemilunya pun bahkan berpotensi bisa batal juga di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu yang saat ini tengah kita laksanakan, kata Kahfi di Gedung MK Rabu 31 Mei 2023. Kahfi melanjutkan, apabila Undang-Undang Pemilu yang merupakan kerangka pelaksanaan pemilu itu batal, tentu gelaran pemilu 2024 akan buyar. Bisa jadi akan berdampak pada penundaan pemilu dan sebagainya, yang itu tidak kita harapkan, ujarnya. Karena itu, ujar Kahfi, Perludem sebagai pihak terkait dalam uji materi sistem proporsional terbuka ini meminta MK menolak gugatan tersebut. Kahfi menjelaskan, Perludem meminta MK menolak karena bukan ranah lembaga tersebut memutuskan sistem pemilu yang akan digunakan. Sebab tidak ada isu konstitusionalitas dalam penentuan sistem pemilu, karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan sistem pemilu yang harus digunakan. Undang-Undang Dasar 1945 lanjut dia, memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pemilu, apa yang paling cocok digunakan di Indonesia. Artinya, kan sistem pemilu itu adalah pilihan politik dengan mempertimbangkan, misalnya konfigurasi politik di Indonesia, mempertimbangkan sosio-kultural yang ada dan lain sebagainya, kata Kahfi. Apabila MK nekat memutuskan sistem proporsional tertutup adalah konstitusional, maka sistem lain berarti inkonstitusional. Akibatnya pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah tidak bisa lagi mengevaluasi atau mengganti sistem pemilu pada kemudian hari sesuai perkembangan kebutuhan. Dalam kesimpulan, kami tegaskan bahwa akan sangat berbahaya ketika sistem pemilu itu diputuskan oleh MK, ujar Kahfi. Gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka ini diajukan oleh 6 warga negara perseorangan pada akhir 2022 lalu. Para penggugat yang salah satunya kader PDIP meminta MK memutuskan pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. Baik, sedikit kita bahas masalah ini kawan ya. Nah, ini bisa memicu perlawanan rakyat. Ya. Jika gara-gara proporsional tertutup atau terbuka, kemudian tiba-tiba MK membuat putusan ini ditunda, maka tentunya sekali lagi ini bisa memicu perlawanan rakyat. Kenapa? Yang menggugat itu cuma 6 orang. Cuma 6 orang, dan itu pun perseorangan. Sedangkan 8 partai yang puluhan juta pengikutnya itu maunya yang terbuka. Nah, jika dipaksakan tertutup, maka tentunya apa yang saya bacakan tadi di beritanya itu akan merubah semua. Kalau semua undang-undangnya dirubah terkait yang ada pemilu yang terbuka ini, maka pemilu ditunda. Nah, kalau pemilu ditunda kan, yang saya bilang bisa memicu perlawanan. Tidak perlu lagi alasan-alasan untuk menunda pemilu dengan yang lain. Udah kalau terbuka ya udah bagus ini. Kalau mau ditunda ya setelah pemilu inilah. Kalau memang mau di ini, jangan. Sekarang sudah berjalan, uang negara sudah keluar, biaya tahapan pemilu sudah berjalan. Ya. Dan saya lihat ini salah satu capres, misalnya Pak Anies, selalu mau dijegal. Yang katanya, survei-survei buatan mereka, Pak Anies selalu paling bawah surveinya. Nah, kenapa masih ditakutkan? Kenapa masih mau dijegal? Dengan berbagai cara. Partai Demokrat terus digoyang. Mau dikudeta oleh Pak Muldoko. Ya kalau itu terjadi, ya batallah Pak Anies menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024. Padahal sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan Pak Anies menjadi presiden untuk membawa perubahan, untuk perbaikan. Berbagai cara. Dan tidak perlulah seorang Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, cawe-cawe terkait pemilu atau pilpres ini. Semua akan berganti-gantian. Masa tidak puas dengan sudah 10 tahun ini? Ya, mau masuk 10 tahun memimpin Indonesia, masa tidak puas? Ya. Jadi ini kawan, mudah-mudahan ya tidak ada penundaan pemilu ya. Mudah-mudahan MK tidak memutuskan itu. Karena kalau itu terjadi, kembali lagi saya katakan, ini bisa memicu perlawanan rakyat. Habis energi bangsa ini hanya ribut dalam negeri. Hanya karena politik yang tidak stabil. Hanya karena keinginan segelintir orang. Ini kawan. Ya, jangan sampai pemilu ditunda. Sudah banyak energi yang terbuang. Sudah banyak uang negara yang dikeluarkan untuk tahapan pemilu ini. Nah, itu pakai uang rakyat. Bagaimana menurut sahabat? Baikkan videonya kawan.